Cik, cik. Selamat datang di channel ini. Di sini kalian akan mendapatkan informasi menarik seputar sepak bola berupa hasil lengkap pertandingan, jadwal pertandingan, daftar top skor dan top assist serta link live streaming tim favorit kalian. Sebelum nonton videonya, silakan subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Barito Putra dan Persikabo Bogor akan bertemu di match ketiga Grup A Piala Menpora 2021. Tentunya kedua tim ini mengincar kemenangan untuk memperbesar peluang mereka lolos ke babak selanjutnya. Dalam penampilan sebelumnya, Barito Putra tampil meyakinkan, yang dimana pada pertandingan tersebut Barito Putra berhasil menang 2-1 atas Arema FC. Gol dicetak oleh Alif Jailani dan Beni Oktavianto. Dengan hal ini membuat Barito Putra mengemas 4 poin di Grup A. Barito hanya membutuhkan hasil seri melawan Persikabo jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan bagi Persikabo Bogor, tentunya ini akan menjadi laga berat baginya, sebab pada saat ini Persikabo Bogor hanya mengemas 1 poin dalam 2 laganya. Kini kedua tim akan dipertemukan pada hari Selasa 30 Maret 2021 pada jam 15.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Tentunya pada laga ini kedua tim ingin bisa meraih hasil maksimal untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan berikut ini merupakan head-to-head dari kedua tim pada 3 pertemuan terakhir, yang dimana pada hasil ini Barito Putra lebih unggul atas Persikabo Bogor dengan meraih 2 kemenangan penuh atas Persikabo Bogor. Dan selanjutnya, untuk perkiraan susunan pemain di Barito Putra akan menggunakan formasi 4-4-2 dengan susunan pemain sebagai berikut. Sedangkan untuk Persikabo Bogor akan menggunakan formasi 4-4-2 dengan susunan pemain sebagai berikut. Ya, itu tadi merupakan prediksi antara Barito Putra dengan Persikabo Bogor. Untuk link live streamingnya silahkan cek deskripsi di bawah.